Gimana sih cara nerjemahin abstrak ke bahasa Inggris dalam 10 menit? Pertama, terjemahkan teks menggunakan Google Translate. Kedua, cek dan sesuaikan ketepatan pemilihan kata, frase, struktur kalimat, dan konteksnya. Pastikan istilah atau frase yang digunakan telah sesuai. Tata bahasa atau struktur setiap kalimatnya sudah benar menurut kaidah bahasa Inggris, serta makna yang dimaksud diterjemahkan secara tepat sesuai konteksnya. Ketiga, cek dan perbaiki pemilihan kata dan grammar menggunakan Grammarly. Salah satu fitur utama Grammarly adalah menunjukkan kesalahan tata bahasa, tanda baca dan diksi, dan Grammarly dapat memperbaikinya secara otomatis. Terakhir, baca 2-3 kali lagi hasil terjemahannya untuk memvalidasi ulang ketepatan pemilihan kata, grammar, dan konteks kalimat. Jangan lupa juga kaidah penulisan yang tepat.